Kaos kaki dilepas dulu dong, Kai. Halo, Luni. Halo, aseo, hello, sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel saya, Alpiandi, atau Alpiandi Tita Praja, atau apalah, silahkan manggil gua apa, sorry. Sudah lama saya tidak membuat reaction, kangen juga ya, kemarin mencoba untuk membuat konten yang agak mikir gitu. Kalau reaction kan tinggal duduk, nyalain kamera, tinggal ini kan, ngoceh-ngoceh, bacot-bacot, tidak jelas gitu kan. Tapi kalau kemarin gue tuh sempat ingin tidak memanjakan diri dengan memikir konten apa lagi selanjutnya yang gue kontennya itu pakai mikir bikinnya gitu. Nah, mumpung nih, mumpung sekarang gue lagi buntu, mari kita bikin reaction konten yang gampang. Kali ini saya akan membuat MV reaction dari comeback terbarunya TXT atau T-by-T atau 2x2, apa sih, gue gak tahu penyebutannya TXT ini sampai sekarang. Apa, banyak orang yang nyebut ini, banyak orang yang nyebut itu gitu loh. Jadi saya masih kurang paham gitu. Tolong yang ngerti banget TXT silahkan kolem. Tulis di kolom komen, maksudnya kenapa jadi kolem. MV-nya ini berjudul Runaway ya. Jadi mari langsung kita nonton aja, ini dia TXT atau T by T, itulah pokoknya, atau apalah, gue penyebutannya masih kurang paham ya. 1, 2, 3. Big Hit Entertainment, bumpernya seperti biasa. Oke, wes, bom gyu langsung pertama-tama ya. Memakai jaket merah. Oh, pemain bola. Pemain bola kayak gini yang nonton cewek semua pasti. Wah, Bapak Yeonjun rambutnya sama kayak rambut saya kemarin ya. Kenapa? Kenapa tangannya terluka Bapak Yeonjun nih? Apakah dia berantem, latihan UFC, atau tergores? Oke, main kapur kayak gue zaman dulu ya. Ini poinnya banyak nih anak nih pasti nih. Ngotor-ngotorin fasilitas anjir si Wenning Kai. Ternyata si Subin juga. Oke, ada product placement AirPod sepertinya. Mbak, buset, Taehyun kok di sini goks juga rambutnya. Ini wes, kacamata ajaib tuh barusan tadi ya. Oke, Taehyun. Oh, diobatin. Teman sejati. Takkan mengkhianati. Apa sih gue? Menurut gue ini MV ini Taehyun kayak shining sekali di MV ini ya. Kenapa bukunya dibakar? Wish. Oh, ini sekolah khusus jurusan pemadam kebakaran, jangan-jangan. Kenapa si Bom Gyu barusan pakai ini, apa sih semprotan itu? Wah, gila, Taehyun di sini sih. Saya kok terserang ya? Wah, shootnya sangat-sangat beautiful, pas sekali senja gitu loh. Taehyun, apa alat pemadam yang keluar asapnya kayak ada apa itu berlian-berlian mengkilap asapnya. Wah, shot-shot close up begini nih yang didemen sama fangirl-fangirl nih. Wah, ini dikejar-kejar kenapa nih? Pasti dikejar-kejar guru BP nih. Kata gue, merusak fasilitas tadi. Ada nyoret-nyoret kan, bakar buku. Terus, kaos kaki dilepas dulu dong, Kai. Halo, Luni. Yang kagak-kagak gitu kelakuan lu. Berenang pakai kaos kaki biar apa? Biar kagak kedinginan kaki lu. Biar anget. Kan lepek, gablat.
Semuanya langsung nyebur. Ini aktivitas-aktivitas anak bandel ya, kalau gue rasa bisa disimpulkan nih. Anak-anak rebel semua nih. Pentolan-pentolan di sekolah nih, kalau anak-anak sekolah di Indonesia nih. Yang rebel sama peraturan-peraturan sekolah. Ntar buku dibakar, ntar berenang pakai seragam, kayak kos kaki tuh kan. Iya, kagak dicopot bajunya semua, biarin. Ngumpulin poin aja urusannya sekolah, bukan belajar kan. Wah, ada pintu bersinar tuh di bawah dasar kolam renang. Nembus kemana nih pintunya? Oh, emang sesuai sama konsepnya kali ya. Kan konsepnya, konsep albumnya magic. Berarti ini emang ada keajaiban. Ada pintu putih. Kemana itu nembusnya? Jangan bilang ke grogol. Kenapa? Kenapa ke grogol? Dibakar! Kenapa sih ini anak-anak? Halo! Hey, Anda udah nyoret-nyoret fasilitas sekolah, lu bakar buku, pintu dibakar sekarang sama lu ya. Ini anak-anak apa nih sebenarnya? Bandel-bandel banget, bader banget nih kalau bahasa-bahasa kampungnya. Bader-bader banget bocah. Tuh, buku pelajaran dibakar. Buku kunci sukses UN pasti tuh tadi. Oh, diliatin lagi tensoplasnya dibuka udah sembuh. Mantap. Bentar. Kok? Bentar, ada yang aneh nih. Bentar ya, sorry nih. Oh, benar. Gua kira yang ini tiba-tiba di akhirnya boom gitu, ternyata masih sama Yeonjun. Udah sembuh ternyata Bapak Yeonjun di akhir-akhir. Mantap. Kaki. Oh, gua kira kakinya kenapa pada nyala. Ternyata senter, goblok. Santai aja mukanya habis bakar pintu. Kagak ada panik-paniknya nih bocah ya. Bingung gua. Siapa ditinggalin nih? Taehyun. Bonekanya. Oh, bonekanya setengah kebakar. Kok pala bonekanya setengah bener, setengah kagak? Apa? Apa ini maksudnya, hei? Wah, gue males nih kalau MV-MV yang bikin mikir kayak gini, gue serahkan kepada kalian aja lah, fans-fans yang sangat mengikuti banget. Kalau gue mah capek, jujur, kalau ada MV-MV yang suruh mikir. Jadi gue, ya udahlah. Udah, gue males mikir, gue nikmatin aja gambarnya, nikmatin visualnya, nikmati lagunya gitu aja udahlah. Gak usah ribet-ribet, males nyape-nyapein diri gue. Itulah tadi dia TXT, atau gue nyebutnya Tomorrow by Together aja lah ya, daripada gue ribet. Ya misalnya kan kalau Tomorrow by Together kan soalnya udah pasti gitu, emang itu singkatannya gitu, atau Tomorrow X Together atau Tomorrow by Together. Udahlah, itu aja gue nyebutinnya. Kalau dari MV-nya bisa kalian lihat sendiri tadi, reaksi dari saya itu kebingungan saya jelas ya, karena MV-nya ini bikin mikir, tapi ada beberapa konsepnya apa namanya, pengambilan gambarnya yang beautiful. Saya paling suka pengambilan gambarnya pada saat senja itu, sungguh-sungguh beautiful gitu loh. Entah kenapa di MV ini Taehyun itu menurut saya, entah auranya atau karena potongan rambut itu makin bersinar gitu. Saya tidak tahu entah kenapa. Mungkin ada yang setuju, silahkan, ada yang tidak, ya udah nggak apa-apa, pendapat Anda pribadi gitu. Tapi ada satu yang disayangkan bagi gua, adalah menurut gua ini big hit ini, tapi masalah selera sih. Jadi gua barusan setelah nonton MV-nya, gua mencoba mencari tahu di album ini ada lagu apa aja, dan gua coba dengerin semuanya lagunya satu persatu, dan menurut gua malah, ini pendapat pribadi ya, boleh setuju boleh enggak, malah yang harusnya jadi lagu utama itu bukan Runaway tapi Poppin Star. Menurut saya, entah kenapa saya suka banget sama lagu Poppin Star, sumpah. Yeah.
Tapi ini sekali lagi ini hanya pendapat pribadi loh ya. Boleh setuju, boleh enggak. Oke lah, mungkin segitu aja dari gue. Thank you banget buat yang udah nonton. Dan thank you juga buat yang udah ngabis-ngabisin kuota nonton video gue yang seperti biasa jarang ada faedahnya ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Akhir kata dari gue, kamsahamida, still and always, debak!